Makan dulu bang. Oke, silahkan cuy. Ini ada update apa nih? Oke, udah jam 2 ya. Kita lihat notice. Wow, apa ini? Step up Jerman. Wadaw. Ah, anjir. Bisa tiba-tiba keluar Jerman. Oke, kita lihat pelan-pelan ya. Dari ini dulu kelingan. Aduh, ada Jerman lagi. Mampus, mampus. Itu siapa? Botak Aboy. Si Aboy ada, anjir. Gila, bener. Germanic Combination bisa nyala. Ini RS ya. Oke, baju Jerman juga dijual. Dreamball, sell. Mungkin ini bakal ada 3 DB, 3000 mungkin ya. Karena yang DB50 itu sell-nya lama ya, sampai 24 harian. Jadi DB3000 kemungkinan hari Jumat ada ya. Ini tanggal 11 kan? Tanggal 12. Tanggal 9. Lah, sekarang dong. Sekarang dong. Udah ada Jerman, cuy. Tanggal 9 sekarang Jerman. Wah, gila. Gila. Ntar. Jerman. Tiba-tiba anjir. Ada Muller nggak? Red up-nya. Ntar dulu, kita lihat stats-nya dulu ya. Dribbler, terus passer. Tackle, intercept 6000. Not bad. Terus speed. Speed-nya kurang, tekniknya paling tinggi. Jadi ini Chester-nya Chester Pastor ya harusnya. Pasifnya Inside Master, anjir, 30. Terus ada Quick Step, Intercept, Pass. Ini TS-nya, Skill, non-Jepang. Bonnya, Margus 1,5. Wow, 3%. Hai, Divi Sontoloyo dadakan. Masalahnya, anjir, bener kaget sih. Inspire Margus, ini buat siapa nih? Ntar dulu, gue baca dulu yang bener. 5% to special skill force when your teammates Margus use next special skill after you win at matchup. Buat Margus ya, harusnya ya. Jadi, si Chester ini yang menang matchup. Terus Margus naik ya. Siap-siap Margus HA Chester ijo. Margus Chester ijo. Ijo kah dia? Si Margus juga ijo kah? Sama recover ya. High bowler. Tapi 3% gede loh. Ini 3. Udah gitu gampang ya. Cuman butuh Margus di lapangan 1,5. Udah gitu 3 ijo. Gampang sih nyalanya ya. Coba kita lihat si Margus lagi. Margus ini warna, warna apa sih? Biru ya. Warna biru ya harusnya. Oke, Margusnya shoot sama powernya oke. 8676. Stats lainnya B aja ya, cuman shoot powernya aja. Stamina juga nggak begitu banyak Margusnya. Let's see. Hotline AMDM 15% to stats when selecting the next command after shipping pawn. Wow, gila ini Margus dioper sama AMDM next statsnya naik 15%. Wow. Jerman combo volley. Waduh, Margus highball baru lagi. Sama Schneider ya. Ini highball sama Schneider ya. Ini 20% harusnya agility non-Jepang. All player. Oh, ini cuma butuh Schneider doang ya. Langsung naik 1,5. Terus yang ini agility non-Jepang. 1,5. Recover 80%. Wah, forward lah. Recover 80% gerak terus lu. Sama hotline 15. Waduh, sekali naik 20 ini kalau kena dari Chester ya. Wadaw. Gila. Gila. Ini Margus serem coy. Highball very good. Terus bawa highball baru lebih kuat dari spearhead. Wow. Wah, ini sih kalau dapat dua-duanya ya, Margus sama Chester. Lu bisa gila lu. Wah, tapi DP gue nggak cukup ya. Pikiran pengen gacha di akun sebelah sih. Coba kita lihat rate up-nya ya.
Netap di step 6. Kurang kuat Chesternya. Yang klub juga high ball. Tapi ini Chester buat naikin Margusnya gila banget sih. Cuman gue udah lupa sih gue. Oke, ini Jerman cuman ada 4 pemain ya di set 6 ya. Berarti gak ada Muller ya. Wah, gak ada Muller sih, males juga ya. Wow, Jermannya cuman ada 4 pemain ini doang loh. Mungkin kalau kalian gacha sampai step 4 juga mungkin bisa. Kalau dapat ya, kalau dapat gitu. Sebelum step 4 juga udah bisa berhenti sih. Tapi masalah kalau kalian ngegacha nih harus dapat dua-dua nih. Ya mungkin Margusnya doang sih. Chesternya mungkin banyak pilihan lain ya Chester ya. Wah lumayan sih menurut gue. Cuman ya Margusnya itu loh. Margusnya serem cuy. Gila. Oh di sini juga 14% ya. Step 4. Nih kalian kalau misalkan punya KSP2 pengen fucek, ya mungkin gacha banner ini ya biar dupe, dapat dupe. Oke guys, gue bakal nyoba deh gacha di Jerman karena akun ini juga gue belum pernah gacha Jerman ya. Tapi karena DB-nya cuma 230, mungkin gue bakalan cuma gacha sampai step 5 ya. Tapi lihat kondisi, kalau misalkan udah dapat Margus, mungkin gue bakal full step sih di sini mungkin ya. Karena gue belum pernah gacha Jerman sama sekali, jadi gue belum punya sama sekali untuk Stagger Brand atau Schneider-nya juga. Tapi incaran gue tetap si Margus sama Chester ya, karena bonnya lumayan gampang nyala. Udah, bodo. Ada pet debat 3000, ada. 2. Wow, kuning. Ada nih harusnya. Ini step 1 kan? Phoenix 2 biji. What? Gila. Dong, langsung dong Jerman. Boom. Ya, New Levin pas. New Levin pas. Dong, langsung dong Jerman. Jerman. Please. Apaan, cu? Ben Barat. Gua blok, jangan ngamuk ya. Gua udah bilang jangan nge-spam, jangan nge-caps lock ya. Jangan nge-spam, jangan nge-caps lock. Dua sepeda anjir. Gile pelangi. Wah, gile dua banner, dua step langsung berturut-turut. Wah, gila nih. Ayo dong, isi dong. Jerman dong. Banner Jerman apa Swedia? Aduh, di akhir banget lagi. Bencir. Jerman. Chester. Oke, nice. Kalau udah dapat Chester kayaknya gua sampai step 4 mungkin. Oke, okay, let's go. 50% SSR. Pelangi lagi, anjir. Gila. Wadaw, gila, bener. Ini gak ada yang gacha atau apa nih? Wangi banget. Gila. Kacau. Wah. 3 step doang udah dapet, cok. 3 step dapet dua-duanya. Aduh. Udah kali ya. Gue gak butuh yang lain kayaknya. Tapi garansi 1 SSR sih sebenarnya. Aduh, ngiler banget ini. Wah, gile. Step 1 sampai step 3. Gawat. Gila bener. Oke, kalian nanya skill set. Ini skill set punya gue. Kalau di boundary back kuat gak ya? Kayaknya gue harus boundary back juga sih. Gue masih ada Tamotsu 4 ya. Cuman nantilah kita coba tanpa boundary back dulu ya. Gue masih ada Tamotsu 4 sih di akun ini. Untuk LB udah jelas, ini gue bakal bikin standar forward. Oke, untuk LB kayak begini ya untuk si Margus. Jadi ya udah kita
sambil setting-setting nanti kita itu lah. Nanti kita FM-FM. Gue bikin timnya dulu tapi ya. Oke, untuk Chester karena dia Insect Master. Udah gitu high baller, recover, bone juga gampang. Utility sih, gak ada yang lain. Ngeri dapet sepaket, iya. Lagi oke. Ah, Rehan Berau. Bye-bye. Bye-bye. Thank you udah mampir. Tadi udah gua kasih tahu ya. Bye-bye. Gue pake ini aja. Pake yang A aja. 25 terus stable skillnya. Kayak gimana? Ya gak gimana-gimana. Malas aja belinya jadinya. Copot aja, saking gak mau colok sih Rudy. Iya copot aja lah. Eh kalau gak salah si Edi ini akun ada itu ya Ed ya, Gonzo ya. Duh Ejel juga ada Gonzo ya. Ini gua IFX. Oh ini ya L Junior, ntar dulu ya, gua coba lawan Gonzo dulu ya. Si Edi dulu mungkin. Kalau main akun lama enak selesai knowledge gampang banyak pemain. Iya akun lama enaknya SSR nya banyak cuy. Aduh gue jadi semangat lagi nih. Oh maksud gue yang pakai Godso dislike. Biji lah. Aduh lupa ganti. Ini God Basah harus gue ganti Brian lah. Jauh lebih bagus pakai Brian. Bang gue main AWRS P2 pakai 5 debit. Gue dapet AWRS P2. AWRS P2 yang mana tuh? Oh, yang pet. Mantap, mantap. Eh, by the way, guys. Eh, ada alert lagi. Cherish, harahap. Thank you udah menjadi subscribe. Jumat ini tuh ada Jerik part 2 ya. Jadi DB hati-hati ya. Jerik part 2 kalau si Aboy bagus, mungkin gua bakal gacha kali kan. Gue terus terang pengen Gradius sih buat ngegantiin Kalt, tapi kayaknya nggak wajib banget juga ya kayaknya. Tim gue ini cuma kipernya aja nih perlu diganti, kalau bisa ada Ichono Jepang yang ada Bon kalau bisa. Tapi kiper lain juga bisa kok, kiper lain pokoknya yang ada Bon. Soalnya si Tsubasa-nya kayaknya gue bakal ganti Brian, itu udah Ichono Jepangnya udah 5 ya. Jadi kayaknya kiper, untuk opsi kiper kalau misalkan ada satu yang cocok buat nyalain Bon di tim ini, kayaknya gua bakal gacha juga sih akun ini ya. Punya Grandios hijau om? Ada. Akun ini ada Grandios hijau di bench tapi ya. Gua gak masukin. The hell? Aboy emang non Jepang? Belum tahu cuy. Yang belum join membership, join dong. Ya, gak usah dipaksa juga Pran. Ingetin aja, ingetin channel ini ada membership, kalau mau join silahkan. Tapi udah mencet subscribe juga udah banyak ini, thank you banget sih gue. Ya, at least kalau bisa sih, jangan pas Anif doang. Dukung gue juga, gue tetap bakal nge-cover CTDT. Kalau gacha kalian ampas, santai cuy. Kayak gue nih akun ampas banget cuy, bulan 6 sampai gue mesti beli akun baru. Sekarang ya lumayan lah. Sekarang udah lumayan kan? At least oke lah. Kalau gacha ampas jangan caps lock. Kalau gacha gua bagus jangan di caps lockin anjir. Kok baru ada yang nge-share Margus bisa nge-calling Godso asal bone sama deket-deket. Asal bone sama atau deket-deket. Oke, okay. Nice. Serem sih sama salahnya si Margus ya. Eyeballnya Gino 32k. Ya soalnya kan ground shoot killer ya dia. Duh offset. Kira-kira bentar klub Jepang nggak bahas. Nggak ada Adnan. Hari ini CTRT yang Jepang nggak ada. Nggak ada Club Jepang live hari ini sore nggak ada CTDT, cuman ada BBS Blitz Blitzul. Anifar 1 menghancur akun lama, Anifar 2 kebangkitan.
Ada subscribe lagi Muhammad Yusuf. Thank you ya. Sudah mencet subscribe. Salinas di FQ 31. Mantap ya. Ikzo. Arigato meru. Tekongnya. Gila. Gede ya. Gede coy, gawa peti. Gila juga lu. Hey, gila juga lu. Gila juga lu. Let's go guys. Gotso, depan muka. Ika Kirso. Cuman 29. Tadi nyampe 31. Ada debuff kah? Oh iya, ada debuff nih dikit. Dari Bueno kali. Non Jepang Killer. Igawa Petty, Non Jepang Killer. Oh iya, benar. Igawa Petty worth it enggak? Di up. Worth it banget, cuy. Fire! Blitz anime favorit tapi enggak tahu kenapa. Enggak tertarik mainin, enggak ada waktu. Blitz ya? Katanya bakal dilanjut ya, kalau enggak salah. Tapi gua enggak tahu juga ya. Fire! Iguzet! Kena pressure itu. Iya kali ya. Kayaknya kena pressure. Guys! Kill bener. Kill bener. Eyeball pertama ini. Kill bener. Stamina masih full ya. Kill bener. Kill bener. Jumat ada banyak event. Kan kok. Iya gila ya. Kacau bener ya. Jumat ada banyak event ada. Tarik aja mundur ke jam 2-an ya. Tadi gua udah bahas. Garam. Yang share Bang RD. Oh, ya. Fire! Gege bener, gila. Tinggal gua nyari Gotso lagi nih. Buat akun ini nyari Gotso. Tapi enggak nyala bonnya ya. Mesti Jepang biru sih soalnya. Jepang biru. Kalau Jepang biru nggak nyala di sini, mesti merah. Jadi pengen nggak aja. Seneng gue liatnya orang goling Gotso. Tinggal kiper doang ya, tinggal kipernya nih. Kipernya butuh yang haan. Ntar pelan-pelan sambil nyari-nyari guys. Fire! GG itu Margus 30 tambah force lagi. Ya tapi force-nya mesti dari Chester ya. Mesti dari Chester banget ya mainnya. Sebenarnya nggak butuh low ball ya kalau bisa dilihat-lihat jadi ya. Kalau misalkan mainnya kayak begini. Kalau ada high baller lain juga. Kayaknya nggak terlalu butuh low ball sih. Cuman jaga-jaga aja lah. Start beda 3 FPS. Hah? Beda 3K FPS ball. Startnya beda 3K ya, Ed. Bisa jebol ya. Fire! Kayaknya kalau nggak dapet pass dari Chester agak sedikit kurang sih menurut gue Margus nih. Kayaknya tapi. Hasbi tuh nih Margus. Iya, bisa jadi. Serem sih. Aduh, nih Verisco tolong caps lock-nya ya. Gua udah pin loh. Gua sih nggak kepengen ya ngeblok kalian. Gua sayang sama kalian gitu loh. Tapi tolong ya. Jangan ini, jangan ngegunain caps lock. Block by. Jangan jahat-jahat, Yel. Mirip-mirip dua Denmark. Sorry bang, kesel sama klub. Iya, tapi jangan pakai cash block cuy. Soalnya gue ngelarang yang lain juga. Nanti kalau misalkan gue diamin nggak pakai cash block, nanti pada pakai cash block semua malah. Jadi tolong dihormatin aja ya. Emang ada rule, ya dihormatin aja tolong. Demi kalian juga kok sebenarnya. Buat kalian juga sebenarnya. Biar ini lebih kondusif chatnya. Wah, pelangi cu. Arigato.
Itu bon berapa ad? 25. Eh gila. Bon 25 tembus. Wow. Let's see, let's see. Jinzo dibully. Let's see. Keprot. Wah. Jinzo dibully anjir. Wah gila, ini cuma tinggal kiper doang sih ini. Gue masalah sih ini. Kipernya kayak kurang-kurang gitu. Kalau nanti si Gino dapat HA sih mungkin oke. Antara Gino dapat HA atau si Muller dapat HA sih, nunggu aja sih. Nunggu aja mana yang dapat HA dulu. Pembulian. Baru kali ini lihat Jinzo di sini. Ed, jadi ganti akun enggak, Ed? Aduh. Bangke. Aduh, jadi pengen. Udah ganti Espada saja itu Genso. Aduh. Gak bisa tidur Genso malam. Habis super satu. Mantasan dari tadi perasaan belum bisa habis super satu. Karena RS bikin jadi OP. Iya sih, gue tinggal nunggu antara kiper dua kiper ini dapat HA aja ya. Ini gue udah ada sih, windmill udah ada, udah siap. Apa namanya, legend juga udah ada. Tinggal nunggu salah satu dari mereka aja nih di HA. Nanti tinggal ganti ya.